Ini kalau dekat rumah aku ni, hari je silap aku makan. Okey, hari ni Fidelie nak makan-makan dekat Crab Factory yang terletak di SS2, Petaling Jaya ni. Crab Factory ada launch menu baru di bulan Februari ni. Aku akan try 3 menu baru ni. First sekali aku nak try, dia punya Double Ong Burger. Cangak gitu dia punya burger kan. Dekat dalam burger ni, dia ada dua benda yang obvious sekali, iaitu dia punya ketam kulit lembut dan juga ada peha ayam yang disalutkan dengan butter milk. Dan diorang gunakan charcoal bun dekat atas ni. Okeylah, mana cakap banyak, aku nak try dulu. Cara Fidelie kalau makan burger, aku akan penyekkan burger ni. Okey, percubaan pertama. Tak muat weh. Aku kena tekan kuat lagi, dia punya jus tu dah keluar-keluar dah. Second try. Bahan-bahan yang diorang gunakan, very fresh. Rangup lagi bila aku gigit tu. Peha ayam ni tadi yang diorang guna ni. Bahagian luar dia crispy, belah dalam dia tu masih lagi juicy. Diorang letakkan ada pineapple. Bila korang tergigit tu, dia ada rasa masam pineapple tu. Sangat-sangat berpuas hati walaupun baru dua kali gigit. Dia punya charcoal bun memang super lembut. Dia punya ketam kulit lembut ni tak memberi masalah pada aku lah untuk makan dia. Okey, next menu aku nak try dia punya nasi wangi sambal hijau. Dia ada ayam, udang galah, satu lagi kepak ayam. Ikutlah selera kau nak makan yang mana satu. Tapi hari ni aku nak try dia punya ni ah. This one, the whole leg chicken. Ada bau bawang goreng sikit. Jomlah kita rasa. Dia ada bagi ni ha, sambal hijau. Okey, aku nak jamah dulu dia punya nasi wangi ni. Woi, lembut, gebu nasi dia weh. Bawang goreng ni tadi dia buat nasi ni very flavorful. Dalam set ni dia bagi sekali ada keropok dan juga telur rebus separuh, ada timun dan juga tomato. This one dia bagi ayam besar tak besar dia bagi. Serius weh, panas lagi. Juicy lagi ayam ni dekat bahagian dalam. Bahagian luar dia very crispy. Ayam goreng style macam ni memang favourite aku. Benda ni memang kena makan panas-panas. Ayam goreng ni dengan nasi wangi dia campur dengan sambal hijau. Tengok padu ke tak? Aku nak rasa dengan sambal dia. Wow, wow. First impression aku tengok macam biasa je sambal hijau ni kan. Tapi bila kena masuk dekat lidah, pedas dia zup, pedas yang boleh makan. Campurlah dengan sambal hijau ni. Ya, perfect combination lah. Tambah pula dengan sambal hijau yang pedas-pedas, ada masam sikit ujung-ujung lidah gitu. Siapa yang nak makan berat sikit, boleh try dia punya nasi wangi sambal hijau ni. Bau asam pedas dia. Dia besar dia punya ketam. Tak sah kalau korang sampai dekat Crab Factory ni kalau tak kena dia punya seafood tabu. Yang aku nak try ni, double XL ni ketam. Sizing ketam dia. Besar bang. Aku excited tengok dia punya claw ni. Besar gila. Untuk seafood tabu ni, dia ada sos baru yang diorang akan launch pada bulan Februari. Sos ni diberi nama coconut asam pedas. Masa dia bau-bau tuang tadi, aku dah boleh bau dah. Bau asam pedas yang ada sekali dengan daun kesum tu. Set ni datang sekali dengan fried mantau. Kalau korang yang tak pernah makan fried mantau ni, meh aku rasa dan aku explainkan kat korang. Apa aku boleh kata dia roti yang sangat-sangat gebu lah. Korang nak makan gitu sahaja pun boleh. Nak cicah dengan coconut asam pedas punya sos ni pun boleh. Tak ada masalah. Aku tak pernah lagi makan asam pedas yang dicampurkan dengan santan. Ketam dia bagi memang. Saiz dia double XL. Dan korang boleh pilih lah kalau korang nak saiz yang kecil sikit pun ada. Oh, isi ketam dia manis lagi. Kalau makan seafood tabur macam ni, comot sikit ataupun messy sikit. Ini part yang paling challenging dan part yang paling banyak isi. Gila weh, aku tak boleh move on ni. Dia punya asam pedas ni. Okay, coconut milk ni dia tak overpower lah rasa asam pedas ni. Dia masih lagi kekal lagi rasa asam pedas tu. Dia tak adalah jadi macam kari ke. Okay, aku nak gunakan Thor punya hammer ni. Yeah. Tunggu ni.
cuaca dengan asam podeh ni. Oh, banyak gila isi. Isi dia tak melekat ya dekat dia punya cengkerang. So senang kau nak makan. Mungkin cara masak dia ni betul pada suhunya. Masa kecil-kecil dulu ha. Kalau kau dapat buat macam ni gempak tu. Seafood tabo ni memang sangat-sangat puas hati. Dia punya asam pedas tip top. Ni ni mantau ni. Siang asam pedas. Oh. Apapun seafood tabo dekat Crab Factory ni memang padu gila babe.